Assalamualaikum dulur. Ini kita mau jajal mencoba yang namanya Power Class D. TPA 3118. Gimana pedasnya? Rasanya masih baru. Kecil mungil. Ini wattnya 60 dan DC nya itu 12-24 volt. Langsung kita rakit, dan kita bunyikan gimana suaranya. Ya, kita ambil solder dulu. Speaker masuk dari ini. Yang dari speaker outputnya ini. Out kita yang akan langsung dari atas saja. Jangan lupa yang plus. Terus powernya jangan lupa. Kita coba pakai adaptor kayak gini 12 volt juga. Nanti bisa ngangkat apa enggak? Kita coba dulu, nanti kalau enggak bisa ya cari kabel lah. Jangan sampai keliru, plus di plus min di min. Terus kita kasih potensio nanti besar kecilnya. Jangan lupa lagi nih, kalau yang tengah ini jauhnya dari input, plusnya input. Kalau putarnya ke sini berarti minnya itu di sini. Nanti inputnya yang dari HP atau Bluetooth dari sini. Kita baca dulu. Kita kasih kabel ini.
Masih matik yang biasa. Oh. Bentar lho Riki. Masalahnya dia pakai strumnya itu pakai asematik, pakai trapu biasa ini. Dicabut. Ini. Dia cuma pakai ini doang. Jadi dia itu kayaknya kurang banget strumnya. Ini coba kita mau pakai Bluetooth. Tadi kan pesennya tadi power sama Bluetooth. Kita coba Bluetooth, pakai Bluetooth. Ini pakai casan aja, cuma 5 volt. 5 volt pakai casan biasa. Nanti kita coba aplikasikan ke sini pakai Bluetooth. Casan tadi, ini casannya 5 volt saja. Langsung mencari. Nanti kita coba ini inputnya ini kita tancepin di sini, outputnya ini butut. Bisa apa enggak? Masalahnya belum dicoba. Oke, kita langsung coba ini. Ini inputnya langsung ke powernya. Kita coba Bluetooth. Oke, kita coba scan di Bluetooth. Nah, ini sudah connect ini. Kayaknya sudah connect. Nah, ini tanpa kabel, guys. Coba kita kerasin. Ini pakai casan 5 volt dan ini pakai trafo biasa, asematik biasa. Thank you.
pilihan untuk yang nggak mau ribet, nata-nata power buat dengerin di kamar. Ini cuma pakai mic-nya itu, speakernya itu kok pakai kontrol ini. 4 in kalau enggak salah ini. Tapi ini udah keras suaranya, sudah deng. Ya. Diangkatnya pakai cuma pakai ini aja doang. Mungkin kalau teman-teman beli itu ya mending pakai trafo aja, pakai trafo yang volnya itu ya agak tinggian dikit lah, enggak 12. Ini udah enak, lumayan lah, enggak ribet, tinggal pasang ini bluetoothnya. Semoga awet ya lur.